Assalamualaikum para kecomania, selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini nih? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kicau, dan untuk kesempatan hari ini tepatnya di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 kurang lebihnya jam 2:30 siang menuju sore ya kan kawan. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dan akan mencoba mampir kembali ke kiosnya Mas Rudi. Karena sudah lumayan agak lama saya tidak mampir kemari, jadi untuk kesempatan hari ini saya akan mencoba mengupdate harga burung yang tersedia tentunya di kios Mas Rudi ini. Ya, untuk kalian yang belum tahu, letak kios Mas Rudi ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Gedung Baru. Tepat arah kiosnya nih ada parkiran mobil belakang. Ada tukang somai, tukang bubur, tukang es, kios Kang Diro, kios Kang Peri, dan ini untuk kiosnya Kang Rudi. Wah, nguap. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Waduh, ada Bang Dika. Bang Dika korban Pak Haji Suwarno kayaknya nih. Gundul-gundulan. Mas Don sehat? Sehat Mas Gondrong. Aduh, sekarang manggilnya Mas Gondrong. Manggilnya Mas Gondrong, mentang-mentang rambut saya nggak diikat jadi Mas Gondrong ya. Ya Mas Gondrong, gimana Mas Gondrong? Boleh izin apa harga burungnya Mas Red? Boleh Om. Alhamdulillah. Mau yang di atas, mau yang di bawah Om? Pokoknya mau yang di atas, mau yang di bawah, mau yang di tengah, saya update semuanya deh. Oke. Jangan ada yang di dalam ya. Jangan di dalam ya. Mas Don, sebelum saya ada harga burungnya, untuk pengiriman dan pemesanan gimana? Bisa seperti biasa. Pokoknya sejabodetabek kita COD-kan. Mantap. Kita kirimkan. Om, sakit om. Terus, untuk ongkos kirim? Pastinya ditanggung konsumen. Pastinya tanggung konsumen. Kalau untuk tukar tambah gimana Mas Rudi? Tambah bisa aja, yang penting saling cocok aja. Saling ada cocokan ya. Oke, informasi jam operasional. Yang ingin mantau kemari? Dari jam 5 sampai jam 5. Jam 5 sampai jam 5 ya. Jam 5 subuh sampai jam 5. Selama 12 jam. Oke, kalau begitu mah informasi saya rasa sudah cukup. Saya mohon pantau burung aja Mas Rudi ya. Ya, silakan. Yo kan kawan, kita saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Jumat, di kiosnya Mas Rudi, dan pilih burung apa saja. Namun seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Untuk pantauan pertama, kan buat kalian para playman ataupun para playci mania yang lagi nyari burung playci kategori bahan. Ini playci pengiriman dari Madura ya. Jadi kita bilang saja playci dakun Madura. Dicampur di sini mah Mas Putilang Mas. Harga berapa Mas Red playcinya? Untuk harga per ekor, kawan cukup di angka 40.000 saja dari jenis burung playci dakun Maduranya. Kutilang Mas. Untuk kutilang Mas yang bondol seperti ini cukup di angka 50.000. Mata putih. Mata putih berarti yang Jawa. Yang Jawa ya. Karena kutilang Mas ada mata merah, ada mata putih. Kalau yang mata merah dari Sumatera biasanya. Kalau yang mata putih itu yang dari Jawa. Terus di bawahnya ada jala kebo seperti ini kan kawan, pilihan burung jala kebonya. Jala kebo, sabar Mas Rud. Kebo. Untuk harga jala kebonya cukup dibanderol dengan harga 50.000. Di sini campur pilihan burungnya ada burung cerukcukan, ada pilihan burung cadaun, cawilis, dan juga unca loreng. Unca loreng bro, udah makan pun total untuk unca lorengnya 75.000 untuk harganya. Cerukcukan, cerukcukannya 35.000. Cawilis bang, cawilis 60.000. Cadaun, untuk cadaunnya ya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 50.000. Berlanjut ke jenis burung puyuh ya kan kawan, di sini ada puyuh, burung puyuh, gonggong, sengayan ya. Sengayan. Sengayan.
Ini sepasang apa gimana Mas Lut? Oh, jantan dua-duanya untuk burung puyuh sengayannya. Berapa Mas Lut? Satu pasang 1,3 nih. Oke, ini jantannya ya kan kawan, untuk satu pasangnya 1.300.000. Nah, ini untuk membedakan jantan betinanya, betinanya seperti ini. Tidak ada jambulnya. Oke, lanjut. Sebelah sini beres. Berarti kita di atas dulu. Di atas ada pelatuk sampit ya kan kawan? Ya, pelatuk sampit, pelatuk beras, pelatuk ulam. Pelatuk bawang. Pelatuk batu di sini. Atau ulam. Untuk pelatuk batunya ataupun ulamnya harga per ekor 45.000. Pelatuk sampit ataupun berasnya 90.000. Mana pelatuk bawang? Nah, ini untuk pelatuk bawangnya. Jantan, betina tersedia pilihan dengan harga berapa? Oh, yang sepasang mah bukan. Jadi yang jantannya aja berapa Mas Dut? 180.000 dan untuk rambatan dor, oh darawatan. Ini Doraemon nih rajin ini. Udah rajin makan apa rajin bunyi nih? Oh, rajin bunyi ya. Oke, rambatan Doraemon berarti rawatan sudah rajin bunyi, harga berapa Mas Dut? Harganya normal aja 120.000 ngumpet burungnya. Terus yang ini teh yang apa Mas Dut? Trogon ya. Sempur. Sempur naon Mas Dut? Nama lainnya teh? Luntur harimau. Oh, luntur harimau. Masih yang lama ini? Lama nih. Oh, berarti ini sudah rawatan ya kan kawan, sudah aman untuk Trogon ya. Harga berapa Trogon? 100? 100.000 dari jenis burung Trogon ini. Udah bergeser ke bagian sini. Ke bagian sini mah di sini ada burung jenis pijantung. Ini untuk pijantung gunung dan juga pijantung naon teh Mas Rud? Tasmat ya. Yang, nah ini yang paling pojok adalah Tasmat, ini paling depan. Untuk yang agak abu-abu itu pilihan di jantung gunungnya. Tasmat, Piro? Tasmat 100.000 dan gunung? Gunung 85.000. Pisang mana? Nah, ini yang pisangnya. Yang pisang? 35. Untuk yang pisang cukup diangkat 35.000 per ekor. Pilihan benar-benar aman. Di paling bawah ataupun bawahnya ini ada pilihan jenis burung korlap ya kan kawan. Korlap pengendali lapangan, koordinator lapangan ya. Ada yang hijauan, ada yang trotol, ada yang sudah metalik. Untuk burung korlapnya betina juga hadir. Oh, jadi untuk nyari, yang nyari lagi burung korlap betina, kalian tinggal merapat kemari ya. Buat masteran, emang betina lebih cocok Mas Rud? Iya, besetannya lebih enak. Besetannya lebih enak. Oke, ini untuk korlapnya berarti bervariasi untuk pilihan warnanya. Warnanya, masa kayak kenari ya? Harga berapa Mas Rud? Bebas pilih berarti? Iya. Jadi untuk harga korlap mah bebas pilih ya kan kawan, mau yang mana saja. Cukup dibanderol dengan harga 25.000 per ekor. Kalau yang ini beda. Yang mana nih? Yang satu agak... Itu kok Sogon ya? Ada Sogon pilihan jantan, di sini ada beberapa ekor, 1, 2, ada 2, 3, ada 3 ya, 3 ekor Sogon jantan berapa Mas Rud? 40.000 ya kan untuk harga burung Sogon pilihan jantannya. Paling bawah ada Samperling. Samperling, Samperling apa Samperling sih? Samperling. Pakai S, pakai C. Pakai S. Samperling. Harga berapa Mas Rud? Untuk Samperlingnya kan cukup diangkat 35.000 per ekor. Paling bawah masih jenis burung puyuh gonggongnya. Puyuh gonggong sang ngayan. Sengayan. Terus nah ini Sogonnya kan kawan, Sogon ijoan Mas Rud? Ya, ijo royo-royo ya. Banyak banget untuk yang burung Sogon ijoan.
jantan cuma ada 3 ekor, tapi untuk yang hijauannya mungkin ada 30 ekoran lebih ya. Harga berapa yang hijauan? Kawas 25. Oke, 20.000. Tadi naon ngomongnya teh? Sekaleh doso. Sekaleh doso. Orang puluh ewu gitu. Sekaleh doso ya kan untuk harga per ekor. Terus ini untuk teod. Teod, aduh ini mulus-mulus banget nih, ada ekor semua yang terpantau di sini. Murai Papua ataupun murai iriannya. Harga piro? 90.000 ya kan kawan untuk burung teod yang mulus-mulus seperti ini. Mana? Jadi bondol piro? Jadi mau ulang. Mau yang mulus ataupun yang bondol harganya sama kan kawan, cukup di angka 90.000. Jadi untuk yang bondol masih bisa nego ya. Lanjut ke sini, ada jenis burung flamboyan dan juga cajempol, cagentong, opior jawanya. Cajempol 5.000 saja ya kan, tinggal satu ekor ngabisin stok. Oh minus di mata sebelah. Kalau flamboyan, untuk flamboyannya kan kawan banyak pilihan, harga per ekor cukup di angka 25.000 saja. Di atas ada Stesia Jawa punya Mas Rudi? Iya. Oke, Stesia Jawa di sini juga hadir. Nah, kurang lebih seperti ini pilihan burung Stesia Jawanya. Ini udah rawatan. Yang udah rawatan ini. Burung seperti tidak punya ekor ya. Ekornya pendek banget. Wah, mana Mas Rudi? Oh, udah makan pun. Berapa ini Stesia Jawa rawatannya? 90.000 ya, kawan-kawan. Pilihan ada satu. Yang bahan habis berarti tinggal yang rawatannya saja. Ini ada jenis burung, wah banyak banget dicampur nih, perenjak, jeng, ciblek sawahnya. Perenjak bawah ini Mas Rud? Perenjak lumut ya. Harga seberapa? 20.000 untuk cigun ciwa. Sama. Ciwanya juga sama di angka 20.000. Stok benar-benar ambiar juga nih untuk perenjak dan juga. Nah, ada ciwa di sini juga banyak pilihan. Oke, di root aja ya banyak pilihannya nih untuk jenis burung masteran. Semakin dalam kita melihat pilihan burung kerak basi alis hitam ataupun burung sinchan ya. Sinchan hargane piro Mas Rud sekarang? Untuk harga per ekor cukup di angka 95.000. Pilihannya kurang lebih seperti ini. Kalau yang ini mah perenjak atas ya kan kawan, seperti ini nih perenjak atasnya. Perenjak atas itu yang satu teh cikrak apa Mas Rud? Cikrak bambu. Perenjak atas berapa? 25.000. Cikrak bambu juga sama ya kan kawan, cukup di angka 25.000 saja. Ini pilihan burung perenjaknya. Cigun, nah ini baru cigun, ciblek gunungnya. Kategori bahan dari jenis burung pemakan serangga tentunya. Untuk cigun, kategori bahan harga berapa Mas Dut? Untuk harga cukup di angka 50.000 ataupun 50.000 saja. Landuk bukit tersedia pilihan. Untuk landuk bukitnya harga per ekor 65.000. Pentet jatim bondol sembur. Ini sama sembur? Ini sembur semua. Oh, sembur semua ya. Oke, benar sembur. Berapa bondolan? Bondolan kasih 110.000 yang sembur. Nego sampai jadi. Oke, dinego aja 70.000 ya kan ya, kawan. Aja, ini yang minus di kaki. Nah, ini kasih 60. Oke, yang ini cukup di angka 60.000 kalau yang mau ya kan kawan. Ekor ada, cuman ke belakang hitam. Oke, hitam ke belakang, cuman sayang kakinya. Nah, bisa kalian lihat. Kesleo ya. Sliding itu apa? Jadi Beckham. Lanjut ke
Tepus tunggir berem. Seperti ini pilihan burungnya. Harga seberapa sekarang Mas Rud? 12. Untuk harga cukup di angka 120.000 saja. Kalau yang di bawahnya ada cakoreng. Cakoreng. Aduh, ini juga agak minus di kaki sebelah. Berapa nih Mas Rud? 15.000 aja. Hah? 15.000 aja ya, kalau ada yang mau nih kan kawan. Siapa tahu kakinya sembuh. Kalau di sebelah mah ini campur. Campurnya dari jenis burung ledekan mini dan juga decu mini ataupun decu kembang. Pilihan jantan. Ledekan mini pilihan jantan harga piro Mas Rud? 65.000. Decu kembang ataupun decu mini. Decu kembang atau mini? Decunya 35. Oke, untuk decunya 35.000. Posisi burung ada paling pojok sana. 25. Sikatan londo lokal ataupun kancilan bakau. Kurang lebih seperti ini pilihan burungnya, kategori bahannya. Dengan harga berapa? 85 untuk yang bondol mulus 100. Oke, mulus 100.000, bondol 85.000 saja. Sri gunting abu-abu. Kategori bahan pilihannya kurang lebih seperti ini. Stok masih tersedia pilihan. Dengan harga berapa Mas Rud? 120.000 saja untuk sri gunting abu-abu yang dari Jawanya. Pleci bustomi Mas Rud. Bentar, Mas Rudinya lagi ngangkat tuh telepon. Sepertinya lagi ada yang minta informasi ke Mas Rudi ya. Ini untuk jenis burung pleci bustominya. Kategori bahan masih campur. Pasti pilihan ada jantan ada betina. Kami ada garisnya. Hari gak ada. Jadi ini pleci Auri Panther. Auri Panther berarti salah saya nyebut ya. Warna ini harus beda nih lehernya. Warna lehernya beda. Seperti, aduh saya harus belajar lagi tentang pleci berarti ya. Kayak Monty dia, cuma dia lebih kecil, Monty yang lebih kecil. Nah, seperti Montanus ya. Berarti ini pleci Auri Panther. Auri. Untuk harga per ekor, sabar aha Mas Rud. Oke, itu untuk harga per ekornya 65.000, tinggal nego saja untuk harganya. Pilihan seperti ini ya. Pasti ada jantan ada betina dong? Ada. Pastinya ada. Bawah. Ya, aya naon nungkul dia Mas Rud? Kemade bunga api anu beureumna naon Mas Rud? Sama gunung masih. Oh, kemade gunung. Kemade gunung yang paling kanan kalau di depan saya ini. Yang hitam merah pilihan jantan berarti harga berapa? Yang gunung 65. Yang gunung 65.000, yang bunga apinya? Bunga api 25.000 untuk harga per ekor. Kaso-kaso badan gede di sini juga banyak pilihan. Ada beberapa pilihannya nih, ada juga pelanduk topi hitam. Kaso-kaso badan gede harga seberapa Mas Rud? 25.000 pelanduk topi hitam ataupun kancilannya? Kancilannya 35.000. Terus manintin, kacer balinya juga tersedia nah, seperti ini. Ini yang betina. Oke, kalau karena tidak ada jambul ataupun tidak ada mahkota berwarna putih di atas kepalanya. Jadi ini fix betina untuk manintinnya. Berapa harga Mas? Harganya piro? Harganya 125. Untuk harga itu dia 125.000. Jenggot dan juga untuk tepus pipi perak di sini dicampur jenggot mininya. Jenggot mini seberapa Mas Rud? 25. Untuk jenggot mini 25.000. Tepus pipi perak tadi 15. 15.000 itu untuk harganya. Bawah kopi kalung Mas Rud ya? Tepus leher putih. Tepus leher putih nama lainnya. Teor kalung. Leh? Hah? Teor kalung. Teor kalung. Boksai kalung. Boksai kalung, teor kalung. Tepus
oktopus, leher putih, kopi kalung. Empat nama satu jenis burung, harga berapa Mas Dud? 50. 50.000 untuk harga per ekor. Belum makan per total tentunya ya. Belum. Oke, ini lanjut jenis jenggotnya banyak banget. Terus ieu nu hideung. Ciung batu ya kan kawan? Ciung batu di kandang ini ada 2 ekor, pilihannya kurang lebih seperti ini. Banyak maksud? Di sebelah sana juga tersedia, nanti kita akan pantau ya. Harga berapa Mas Rud? Untuk harga itu dia kan cukup di angka 90.000 saja. Dari jenis burung ciung batunya. Puyuh gonggong nih Mas Rud. Nah itu bunyi burung kopi kalungnya kan kawan. Puyuh gonggong sabaraya ya? 180.000 untuk puyuh gonggongnya. Bunyi dari jenis burung kopi kalung. Mas Rod, dia bikang bimolinya. Ya. Bimoli betina tersedia pilihan. Jantannya ada Mas Rod? Kosong. Kosong. Harga berapa ini? Bimoli kena kira kopi dong. Bimoli tangan suri bisa. Oke, untuk harga per ekor cukup di angka 60.000 saja. Kapasan kemiri juga tersedia nih di sini. Mana? Oh iya nih ada satu ya, ada dua ya. Ledekan biru betinanya, harga berapa? 60.000 juga sama. Kalau kapasan kemirinya? Kapasan kemiri selawe ataupun 25.000. Pelanduk semak. Pelanduk semak tersedia pilihan kurang lebih seperti ini. Harga berapa Mas Dud? Di atas juga banyak pilihan. Harga berapa ini? Untuk pelanduk semaknya 35.000. Oke, harga pasti masih jauh bisa dinego ya kan kawan untuk pelanduk semaknya. Jongkangan coklat, jantan. Oke, pilihan ada satu. Berapa harganya? 70.000 kan kawan untuk jongkangan pilihan jantan. Ini habis mandi, habis jumatan nih. Dari jenis burung kapasan, kipasan. Ataupun sikatan Jawa ya. Harga berapa Mas Dud? 35.000 yang bondol seperti ini. Set, set, set. Ini ada PK pentet kembang betina Mas Dud ya. Untuk harga per ekor cukup di angka 25.000. Iya Manu putri mandi. Putri mandi. Harga seberapa? 75.000. Nah ini untuk pilihan pelanduk semak, ciung batu ya kan kawan, dan ada juga jenis gelatik batunya. Gelatik batu yang dari Sumatera kategori bahan. Gelatik batu harga seberapa Mas Rud? 35 aja. 35.000 bebas pilih ya kan kawan, pilihan aman. Ledekan biru juga hadir. Ada enggak? Harganya 85. Oke, 85.000 untuk harga per ekor. Nah ini sama ciung batu juga, jadi benar-benar banyak pilihan. Dan gratik batu juga masih banyak. Sniper juga hadir kan kawan, pilihannya seperti ini nih. Dari jenis burung AK47 nya. Harga berapa sniper Mas Dud? Oh, itu sampai yang itu. Harganya 80.000 untuk harga burung snipernya. Ini pilihan jenis burung bulu lainnya. Pelanduk. Nah, ini ada tepus kepala abu. Kategori bahannya. Tepus kepala abu 120.000. Pilihan darinya tepus pala tetunggir merah juga masih banyak. Ini untuk mantenan badan gede. Tuh ini sama pilihannya mantenan badan gedenya. Mantenan badan gede. Ini sepasang jantan betina. Mana yang itu?
100-an. Untuk harga bebas pilih ya, kan cukup di angka 100.000 saja. Burung cipo di atas banyak banget pilihan kategori bahannya nih untuk jenis burung ciponya. Ada yang mulus, ada yang bondol, pasti untuk pilihan burungnya ya. Stok benar-benar ambiar untuk burung cipo ini. Cipo harga seberapa mas? 25. Oke, bebas pilih dengan harga 25.000 saja. Kowul ini jantan apa betina nih kowulnya? Betina sepertinya. Biro harganya betina. Oke, 85.000 aja untuk harga burung kowul betinanya. Ini pilihan burung pelanduk semak, ledekan biru, mantenan, tepus kepala abu masih tersedia. Terus ada teledekan bakau ya, ataupun teledekan Sumatera sepertinya di pojok. Nanti kita akan turunin. Nah, di sini mah bervariasi untuk pilihan burung dari jenis separaja ekor birunya nih. Bener maksud ekor biru semua ini? Ekor biru semua pilihan jantan. Untuk harga berapa Mas Lut? 75 ya, ataupun 75.000 dari jenis burung separaja ekor birunya. Mau yang metalik, mau yang trotol, untuk harganya sama kan kawan. Ini jenis burung kok sama, masih sepah raja ya kan kawan tuh. Aku kan lagi ini ngaku mandi tuh. Nah ini nih kan kawan, ada curhatan si bapak. Katanya Mas Rudi sekarang kurang slow respon nih kan kawan ya. Jadi kalau agak dihubungi itu agak kurang-kurang respon. Jadi langsung telepon aja ya. Karena mungkin kalau di WA, kalau malam udah tidur. Kalau pagi-pagi pasti lagi bongkaran burung ataupun lagi ngasih makan burung. Siang ngelayanin pedagang ataupun lagi ngelayanin para pembeli di sini. Jadi kalau WA-WA takutnya nggak kerasa, nggak kedengeran bunyi. Jadi alangkah baik mah langsung di calling saja. Nah itu dia ya kan kawan, seperti itu. Nah ini teh Mas Lu jenis ijoan apa sepa biru ijoan apa gimana nih? Itu ada yang ijoan dan yang trotol. Yang ijoan sama harganya? Ijoan juga. Berapa yang ijoan? Ya, 40. Oke, kalau yang ijoannya kan kawan cukup di angka 40.000 saja dari jenis burung sepah rajanya ya. Ya, kalau yang trotol sama. Kalau yang trotol sama 75.000. Yang bagus aja. Teledekan Sumatera ataupun teledekan bakaunya pilihan jantan yang masih bahan. Ini mulus banget untuk burungnya. Ada juga yang bondol ataupun yang tidak ada ekor, pilihan jantan tentunya. Ini kurang lebih seperti ini kan kawan, dari jenis burung teledekan Sumatera ataupun yang lebih terkenalnya teledekan bakau. Kategori bahannya. Untuk harga bebas pilih, mau yang mulus yang bondol harganya sama, cukup dibanderol. Per ekornya di angka 25.000 saja. Kok 25.000? 250.000 kan kawan, kurang nolnya 1. Kalau 25.000 mah langsung saya borong tiga-tiganya nih. Terus ada apa lagi ya? Apa tuh? Apa lagi ya yang belum saya pantau ya? Cipo udah 25.000. Itu di situ udah. Perenjak juga udah. Perkutut sepertinya belum nih. Putih lurik di sini jenis burung perkututnya nih. Perkutut putih lurik seberapa Mas Rudi? 170.000 dan cemani juga tersedia pilihan. Cemaninya seberapa Mas Adi? Cemaninya 120. 120.000 ya kan kawan untuk perkutut cemaninya. Itu teh jenis burung teot yang bunyi. Sepertinya sudah semuanya ya kan kawan untuk stok burung yang tersedia hari ini di Kesan Mas Rudi sudah kita pantau satu-satu. Ataupun sudah kita pantau bersama satu-satu di sini. Jadi silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, yang sudah saya update ataupun yang tidak ketinggalan,
yang tidak saya update, kalian bisa menghubungin saja nomor telepon yang sudah saya sediakan di awal video dan juga di deskripsi videonya. Dan untuk kalian yang bisa merapat, mas, silakan kalian tinggal merapat saja, datang langsung kemari ke Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung baru dekat dengan parkiran mobil paling belakang untuk kiosnya Mas Rudi ini. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Mas Adi, saya undur pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah nemenin saya untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Mas Adi dan juga Mas Rudi selalu sehat, dagangannya tambah laris manis, tambah berkah ya. Oke, saya undur pamit, Mas Adi. Yuk kan kawan, kita kris aja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegut ini kan gak pernah kotor. Jadi, kali bung arah.